2022. Tadi yang saya syabas diucapkan sekali lagi kepada Tuan Fahu Fadli bin Osman, yang mana mereka akan membawa piala pusingan Tumpihin Sri Haji Abu Taib Mahmud, piala kemenangan dan juga wang tunai berjumlah RM10,000. Tahniah dan syabas sekali lagi kepada Cahaya Lang Tasik. Okey, terima kasih. Dengan ini kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang berhormat untuk Nasir Sadin dan Olis untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang sebentar tadi. Dan jangan lupa pada hari ini kita ada show lagi daripada Pelucu kita semalam. Jadi mereka, saya difahamkan bahawa mereka akan membuat pertunjukan ini pada petang ini, yang mana tingkat dijangka pada pukul 5.12 petang ini nanti. Dan Pelucu yang akan beraksi pada hari ini adalah 7 orang Pelucu, iaitu daripada Borneo Tidal Ball Surfers Club Seriaman, dan ketuanya adalah Encik Wahub Hadesah. Lima yang akan bersama dengan beliau nanti adalah Awang Syafiq bin Awang Sufian, Muhammad Sofi bin Buang, Abang Zemari bin Abang Buhari, Syamudin bin Ishak, Fazul Afis dan juga Muhammad Ibrahim bin Busa. Jadi ada para pengunjung yang belum berkesempatan menyaksikan fenomena benak dua hari yang lepas, anda boleh menyaksikannya pada hari ini. Dan saya dikawankan agak tinggi tingkat pada hari ini. Jadi sama-sama kita saksikan pada pukul 5.12 petang ini nanti. Jadi dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Saya mewakili jawatan kuasa regata kecil, jawatan kuasa kecil Regata Benak Batang Lupar 2022, mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah berkunjung membanjiri, memenuhi Waterfront Seriaman sepanjang berlangsungnya Regata Benak Batang Lupar 2022 ini. Terima kasih diucapkan dan tahniah juga diucapkan kepada semua pasukan yang bertanding, sama ada anda menang ataupun tidak. Tahniah diucapkan, tahniah juga diucapkan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua para petugas, pasukan keselamatan dan semuanya. Tahniah juga diucapkan kepada tahniah kepada semua yang telah terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan dan memberiakan lagi Regata Benak Batang Lupar 2022 pada kali ini. Tahniah dan terima kasih juga diucapkan kepada JTS bahagian Seriaman. Tahniah kepada DYM Encik Awang Zamari bin Awang Mahmud, Kemalan Pengarah Pengurusan Jabatan Tanah dan Survei Sarawak yang dapat bersama dengan kita pada hari ini. Tahniah, tahniah tuan. Terima kasih. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengunjung dari hulu dan juga hilir Waterfront, dan juga yang di atas kita di Kubu Lili. Kubu Elis ya. Tersilap dan tersasul terlalu dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim-tim penawaan yang sama dengan kita sepanjang tiga hari ini. Jawatan kuasa kecil Regata Benak Batang Lupar 2022, para petugas, para pengunjung Regata Benak Batang Lupar 2022, dan tahniah diucapkan kepada Jabatan Tanah dan Survei Sri Aman. Tahniah. Dan jika ada salah dan silap, harap dimaafkan ya. Saya mohon kemaafan dari ujung rambut sampai ujung kaki jika salah ada silap bahasa, terkasar bahasa. Jadi saya mohon maaf sepanjang mengulas ataupun menjadi pengacara di pentas regata ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada tahun hadapan. Ya, jangan lupa juga kepada rakan-rakan daripada Jabatan Perangan yang